Okay. Halo rekan-rekan, selamat pagi. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit mereview pekerjaan yang sedang dilakukan kepada pemadam custom. Nah, setelah kemarin beres menggarap proyeknya mobil kebodogam, sekarang kita lagi menggarap satu proyek dari saudara kita yang dari sekarang. Nah, itu mobilnya sekarang sudah naik upper fender dan akan masuk ke body painting. Nah, untuk teman-teman, saksikan video ini, jangan dilewat, jangan di skip. Nanti akan ada step by step dalam pembuatan mobil kali ini. Nah, untuk proses penambalannya ini memakan waktu berapa lama sih kira-kira, Pak Tim? Nah, paling satu jam lah. Kalau lagi yang hujan gitu, ya tinggal ngecek aja ini mah. Udah berarti ini tinggal udah ngecek, ya ngecek, ya ngecek. Nah, ini lagi pelan, tuh. Oh, siap. Ya. Jadi tinggal sedikit-sedikit lagi, sedikit-sedikit ya, lagi. Sedikit bocoran lagi, mobilnya Mang Abai itu pakai roof rack. Nah, ini roof racknya lagi dibuat sama kasih. Ini sih udah mau selesai roof racknya.
Masuk proses finishing, dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana hasil akhir dari mobil ini, tunggu di video selanjutnya agar teman-teman tahu bagaimana hasil dari mobil rekan kita yang dari sekarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam pada program Deskastop.